Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala idwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. شهادة تدحر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa mengharap ridha Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat-Nya yang dengan izin-Nya siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah-Nya yang mulia ini untuk bersimpuh dan bersujud di hadapan-Nya, menyatakan segala kerendahan, kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakan-Nya. Kalau ada intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita, itu tidak lain adalah Allah telah mengaruniakan kepada kita dua hal yang terbesar. Pertama, dijadikannya kita sebagai muslim, dan yang kedua, kita terlahir di bumi Indonesia. Karunia sebagai seorang muslim adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kenapa dia intan paling mahal? Karena dia, pertama, dia menyelamatkan kita dari ketergantungan kepada benda. Ia menyelamatkan kita dengan memberikan petunjuk nilai dasar keimanan sebagai pondasi menghadapi kehidupan ini. Indonesia memang bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang yang beragama. Dan nilai dasar dari agama adalah nilai dasar keimanan. Ia adalah pondasi. Kalau dia kuat akan aman bangunan, kalau ia melenceng akan melenceng juga bangunan, kalau ia runtuh akan runtuh pula bangunan. Begitulah iman yang merupakan pondasi kehidupan. Sebilah pisau kalau dipegang tangan orang yang beriman, paling-paling leher ayam sasarannya. Tapi kalau dipegang orang yang jauh dari iman, tidak cuma leher ayam, mungkin lehernya temannya sendiri pun bisa digarapnya. Pisaunya sama, penggunaannya berbeda ketika tangan orang yang memegang berbeda. Oleh karena itu, kita di dalam membangun negeri ini bukan sekedar perlu orang-orang pintar, kita juga perlu orang-orang benar. Nampaknya bahkan masyarakat lebih menerima orang yang benar tidak terlalu pintar ketimbang orang yang pintar tapi tidak benar. Sudah capek rasanya rakyat dibikin susah oleh orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Boleh jadi pendidikan membuat kita semakin pintar, tapi keimanan harus membuat kita menjadi semakin benar. Nilai kebenaran yang ditempa dengan keimanan ini akan melahirkan keseimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, yang kedua, kita bersyukur dikaruniai, dilahirkan di bumi yang bernama Indonesia ini. Sebuah negeri besar yang subur, yang Allah titipkan kepada kita dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Seorang ahli sufi menjelaskan,
bahwa hidup yang paling tenang adalah hidup seperti model tukang parkir. Tukang parkir di pasar, di mall itu, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia juga tidak sedih. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata satu, tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Bukankah ini pendidikan tasawuf? Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Dan kehilangan itu menyakitkan. Tapi barang siapa yang merasa dititipi, bahwa jabatan ini, harta ini, ilmu ini semua sekadar sebuah titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Tidak wajar seorang yang sekadar dititipi lalu menjadi sombong. Tidak pantas dititipi kok sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip tentu akan marah. Titipannya tidak dijaga dengan baik. Allah nitip Indonesia ini. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Memang. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat sang penitip. Amanat rakyat, amanat sang penitip. Kalau itu disalahgunakan, yang nitip bisa saja marah. Yang nitip bisa saja marah. Dan kalau yang nitip marah, dia bisa memerintahkan makhluknya yang lain untuk menegur kita. Bisa disuruhnya merapi, bisa disuruhnya anak Krakatau, bisa disuruhnya angin puting beliung. Bukankah angin itu juga makhluk? Bisa disuruhnya banjir yang besar, bukankah banjir air itu juga makhluk? Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, dari dua hal ini ada sebuah rangkupan yang merupakan amanat dari almarhum Panglima Besar Sudirman. Beliau mengatakan, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu. Dan kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu harus menghidupkan semangat silaturahmi. Bangsa kita dewasa ini mengidap tiga penyakit kronis. Pertama, penyakit kudis. Yang kedua, penyakit kurap. Yang ketiga, penyakit kutil. Kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang merdeka dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Mestinya bangsa ini punya disiplin yang sangat tinggi. Kita menoleh kepada tetangga kita Jepang, dihantam oleh tiga musibah beruntun. Sejak dari banjirnya tsunami, gempanya sendiri, sampai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Fukushima. Tapi semangat dan disiplin yang demikian tinggi membuat mereka tegar. Kita, bangsa yang merdeka dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa, nyaris disiplin kita rendah di semua bidang kehidupan. Di semua bidang. Konon menurut prediksi ekonomi 2011-2012, Indonesia akan jadi pengimpor beras nomor 4 terbesar di dunia, di bawah Kenya. Ini kan lagi-lagi gambaran penyakit kudis. Kita ini sawah yang subur ditanami gedung, lalu sawahnya pindah ke lahan gambut di negeri entah berantah. Di Jawa sawah habis, di tempat lain pun sawah gagal. Penyakitnya kudis. Korupsi kita agak tersendat-sendat pemberantasannya, karena umumnya mental kita punya disiplin, takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Takut atasan tapi tidak takut Tuhan.
Di semua aspek kehidupan, disiplin kita lentur dan luntur. Padahal semua konsep agama muaranya disiplin. Salat disiplin waktu. Syahadat disiplin keyakinan. Puasa Ramadan disiplin makan dan minum. Begitu tingginya disiplin puasa itu. Yang halal pun kalau belum waktunya jangan sentuh, jangan dimakan. Yang halal saja kalau belum waktunya jangan diambil. Bukankah itu sebuah disiplin yang sangat tinggi? Penyakit yang kedua, kurap, kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Kita bisa bangun masjid, tapi menata masjid nyaris kalah dengan gereja. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah dengan rumah sakit Zending. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit? Berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun bernasib la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Lemahnya manajemen kita. Dan yang ketiga, penyakit kita kutil, kurang teliti. Bangsa ini cepat heran, gampang kagum. Coba lihat saja, kadang-kadang kita aneh, negeri kita ini pasar bagus, apa saja laku. Coba saja, kalau ada nabi baru, ada aja pengikutnya itu, heran saja. Kalau ada aliran aneh, ada saja yang masuk. Ini pasar bagus, karena masyarakatnya sedang kutil, kurang teliti. Ditambah oleh kemampuan entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pandai membangun bungkusan, sehingga akhirnya orang terpedaya, terpesona, kagum dengan bungkusannya, lupa dengan isinya. Ini penyakit kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Nah, sumber tiga penyakit ini tidak lain adalah kuman, kurangnya keimanan. Karena itu dengan khutbah yang singkat ini, kebetulan ini masih bulan Maulid, ada Maulid, ada Milad. Maulid ya Maulid Nabi, yang Milad keluarga besar Golkar. Kita sebagai rakyat tentu ikut berharap. Kita tahu bahwa Golkar pernah 32 tahun mewarnai republik ini. Bahkan masih dan tetap akan terus mewarnai negeri tercinta ini. Kita sebagai rakyat tentu punya harapan-harapan besar. Pertama, untuk memantapkan terus nilai-nilai kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini. Sejak awal saya katakan Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia pasti negaranya orang yang beragama. Dan kehidupan keagamaan di Indonesia, sejak Raja-Raja Jawa sudah diberikan simbol tentang bagaimana ada masjid, alun-alun, keraton. Keraton, alun-alun, masjid besar. Masjid besar, alun-alun, keraton. Sejak Raman Jawa-Jawa, Raja-Raja kita dulu sudah memberikan isyarat bahwa agama, negara dan rakyat, alun-alun tempat rakyat berkumpul, suatu hal yang tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Agama, negara dan agama harus berjalan seiring. Jangan sampai terjadi tabrakan, karena kalau negara bertabrakan dengan agama, musibah buat kita semua. Harapan kedua tentu saja tetap menjaga semangat kebersamaan, keutuhan, kesatuan dan persatuan kita seluruh rakyat Indonesia. Kita merasa kita memang makin kaya dengan politisi, tapi makin miskin dengan negarawan. Karena itu kita berharap, bahkan kalau mau jujur barangkali di antara di Indonesia ini kan belum banyak partai, yang banyak itu masih fans club. Fans club itu lain dengan partai. Partai yang punya jaringan, siap dengan SDM-nya, teruji oleh tantangan, itu belum banyak. Yang banyak itu baru fans club. Penggemar-penggemar saja. Penggemar kepada seseorang, orangnya bikin partai lalu ikut. Nanti yang bikin partai mati, partainya ikut mati. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa semangat menjaga kesatuan, persatuan, keutuhan kita sebagai bangsa tetap terjaga dan terpelihara. Sebagaimana yang diamanatkan Panglima Besar Sudirman tadi, kau hanya akan menang kalau kau kuat. Kau hanya kuat kalau kau bersatu. Dan kau hanya bisa bersatu kalau kau hidupkan semangat silaturahmi. Dengan kata lain, tanpa semangat silaturahmi akan berat terwujud kesatuan dan persatuan. Tanpa kesatuan dan persatuan akan sulit terbangun kekuatan. Dan tanpa kekuatan akan sulit meraih kemenangan. Ini hal yang kita harapkan, menjaga keutuhan kita sebagai bangsa.
Yang ketiga, tentu tetap terus berjuang untuk kemakmuran rakyat, karena memang kita masih memerlukan kerja keras, peras keringat dan banting tulang untuk menata hari esok yang lebih baik dan lebih pasti dari hari yang kita jalani sekarang ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan sumbangan moral bagi kita umat Islam, khususnya bagi keluarga besar Golkar, untuk terus berkiprah bagi kepentingan rakyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Kalau jahat yang kamu kerjakan, itu pun akan pulang kepada dirimu juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبحة بقرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا الله. Dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Begini banyak nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sering kami tidak pandai mensyukurinya. Kebaikan-Mu turun setiap saat ya Allah, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat untuk selamanya. Ya Allah, tautkan hati kami, satukan langkah kami, jangan biarkan kami sebagai bangsa pecah berkeping-keping. Ya Allah, kami tidak tahu apakah kami masih punya hari esok, namun kami bermohon kepada-Mu, berikan kiranya kami kesempatan untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan hari ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.